Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku yang beriman? Semoga kita tetap diberikan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini seperti biasa saya akan membagikan sebuah ilmu pengasihan atau ilmu mahabbah. Memikat hati lawan jenis, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Jika saudaraku ingin mengamalkannya, maka tonton terus videonya sampai selesai. Tapi sebelum lanjut, saya mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share video ini jika merasa video ini bermanfaat, agar apa yang ada di channel ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Yang pertama, ila hadrati Nabiil Mustofa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syai'un lillahi lahu, dilanjutkan Al-Fatihah satu kali. Yang kedua, wa khususan ila ruhi, si sebut nama target agar sebut hajat Anda, dilanjutkan Al-Fatihah satu kali. Yang ketiga, baca surat Al-Ikhlas 3 kali, baca surat Al-Falaq 3 kali, baca surat An-Nas 3 kali. Yang keempat, lalu baca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, terakhir baca 2 kalimat syahadat 1 kali. Kerjakan dengan rutin setiap selesai melakukan sholat fardu, sholat hajat, dan sholat tahajud. Insya Allah jika Anda benar-benar istiqomah saat mengamalkannya, maka akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang menjadi hajat Anda. Seperti itulah amalan dan tata caranya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.